Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Kita masih bahas soal kebaya Ghost Dunia UNESCO. Masih ditemani Mbak Lia Natalia, inisiator gerakan perempuan berkebaya. Saat ini ada berapa anggota sih Mbak yang tergabung dalam perempuan berkebaya? Kemudian apa sih kegiatan yang dilakukan selain mungkin kumpul-kumpul menggunakan kebaya? Apakah ada gerakan tertentu lagi Mbak atau seperti apa? Jadi Mbak, kalau anggota Mbak nanyain saya juga nggak tahu. Tapi ratusan lah ya, udah pasti. Siap. Jadi karena gini, di komunitas kita itu sangat cair, yang perempuan berkebaya itu sangat cair. Lalu dari situ teman-teman juga membuat banyak gerakan-gerakan lain. Jadi misalnya kalau Mbak lihat ada, misalnya kebaya kopi dan buku itu anggotanya juga sama. Pokoknya ada intinya ada unsur-unsur budaya kebaya. Nah itu banyak anggotanya tuh bersilangan Mbak. Jadi saya nggak tahu persis karena nggak pernah ngecek. Saya taunya ya itu anggotanya tapi ratusan iya. Kalau aktivitas kita itu awal-awal tahun-tahun awal memang kita quote unquote ya Mbak, itu kampanye, kita kampanye. Kampanye kita nggak ini ya, bukan politik ya kan. Jadi kita kampanye di sosial media. Itulah thanks to social media itu salah satu cara untuk kita mempromote apa yang kita punya sih, kekayaan Indonesia. Kita bisa promote di sana. Jadi memang orang kan senang lihat cantik ya. Perempuan juga senang terlihat cantik. So, perempuan senang berat eksklusif. Nah, ini semua kayaknya dapat dipakai baju tradisional, Mbak. Termasuk berkebaya dan berkain. Nah, di sana orang pasti senang banget dengan senang-senang hati. Mereka akan posting, kan? Awal-awal, tahun-tahun awal memang itu kampanye untuk orang kenal, orang suka, orang cinta. Lalu kemudian kita juga gerakan-gerakan sosial. Kemudian kita piknik, Mbak. Jadi kita juga sering piknik supaya dilihat orang. Karena di tempat-tempat yang mungkin nggak terlalu apa ditahui, kita diskusi tentang budaya itu sendiri. Jadi memang nggak hanya sekedar foto-foto. Kalau ada pertemuan komunitas, kita belajar public speaking. Jadi perempuan, jadi sekaligus melakukan pemberdayaan perempuan dan anak kalau boleh dikatakan. Jadi ada di misalnya seperti teman-teman di Bandung itu kami juga mendongeng, kami ngumpulin anak-anak kecil dan aksi-aksi sosial lainnya Mbak. Jadi aksi sosial mengunjungi panti jompo, mengunjungi anak-anak disabilitas, anak-anak kanker misalnya itu dilakukan banyak aktivitas karena udah cukup 8 tahun dan juga edukasi budaya. Juga melakukan literasi budaya. Literasi budaya itu luas, Mbak. Jadi dari perempuan berkebaya ini kan muncul banyak-banyak komunitas. Kebetulan juga ada beberapa yang saya inisiasi juga karena gerakannya berbeda. Misalnya perempuan berkebaya ini kita memang promoting kebaya terus. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana meng-encourage orang, bagaimana mengajak orang sebanyak mungkin untuk menggunakan busana tradisional. Jadi tidak terbatas kebaya ya, Mbak. Kebaya hanya pintu masuknya. Jadi bahwa menggunakan busana-busana tradisional sesuai dengan kearifan lokal itu sesering mungkin supaya busana kita tidak menjadi busana asing di rumahnya sendiri. Sebenarnya itu sih itu niatan awal. Lalu kalau di komunitas yang lainnya kemudian ada yang membuat buku, membuat sejarah kebaya, kemudian membuat buku-buku inspirasi budaya. Ya, bagaimana bahwa berbudaya tradisional itu santai aja kok. Menyenangkan kok, dan banyak. Jadi ada teman-teman yang kemudian fokus membuat buku-buku tentang kain-kain Indonesia. Nah itu semua adalah bagian. Yang satu lagi menurut saya hal yang menyenangkan adalah ketika orang mulai menggunakan, kemudian kerajinan ini kan makin berkembang ya, itu berdampak pada UMKM kita yang melakukan, yang membuat kerajinan-kerajinan tangan ini. Dan itu luar biasa, Mbak. Nah, selain mungkin menggunakan media sosial sebagai wahana dan juga mengekspos ya kegiatan dari gerakan perempuan berkebaya. Nah, ini generasi muda juga nih, Mbak Lia. Gimana nih responnya? Apakah jangan-jangan ini yang tertarik cuma yang misalnya ibu-ibu atau emak-emak? Nah, anak-anak muda kita seperti apa? Kalau saya lihat sih, saya optimis sekali dengan what so called generasi milenial ya. Saya sangat optimis dengan mereka karena mereka ini justru akan lebih kreatif. Dan pendekatan kita tuh nggak perlu menggurui sih sebenarnya. Dari yang saya tangkap sekarang gerakan-gerakan
remaja berkebaya, remaja berkain, itu banyak Mbak, pemuda berkain, ada, dan semua itu di sosmed. Semua itu ada di sosial media. Mereka juga mengajarkan tutorial berkain pada sesama orang-orang di seumuran mereka ya. Jadi sebenarnya saya tidak pernah pesimis dengan mereka, karena bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, itu cukup untuk mempengaruhi mereka. Banyak teman-teman muda saya yang kemudian ngajakin malah, yuk kita foto-foto, yuk pakai kain. Nah itu saya yang sering diajakin, ayo dong kapan. Nah, jadi balik lagi ke profesi saya tidak pernah pesimis dengan teman-teman muda, karena menurut saya gerakan mereka sekarang muncul. Ya. Mereka ke kafe itu dengan berkain, lalu kemudian atasnya dipadankan dengan luar biasa, ada yang pakai jas, lucu-lucu, dan eye-catching, dan itu buat saya bentuk akulturasi budaya baru. Bahkan mungkin one day itu ya, kayak semacam Citayam Fashion Week dan apa itu, mungkin akan ada, mungkin dilihat nanti orang pakai kebaya, tapi anak muda semua, dia bawahnya. Gitu menurut saya. Oke. Nah, Mbak Lia, ini soal mendaftarkan di UNESCO ya sebagai warisan tak benda. Apa kemudian keuntungannya ketika misalnya kebaya Indonesia sudah terdaftar sebagai warisan tak benda UNESCO? Sebenarnya kalau konsekuensinya Mbak, bukan hanya kebaya, tapi semua benda tidak berbentuk intangible heritage ya, warisan budaya tanpa benda, ketika sudah menjadi warisan dunia asal UNESCO, itu artinya asalnya saja dari kita, tapi sudah menjadi milik dunia. Jadi orang lain, misalnya ketika batik menjadi warisan dunia tak benda asal Indonesia, karena prosesnya ya yang dilihat, itu kemudian batik itu boleh dibuat oleh orang di berbagai negara gitu. Kita nggak boleh marah. Ya, itu asalnya memang dari Indonesia gitu. Tadi nanti kalau kebaya misalnya dinyatakan sebagai warisan dunia dari Indonesia, ya jangan marah juga kalau nanti orang Amerika bikin kebaya, lalu kemudian dan lain-lain misalnya ya. Karena itu konsekuensinya ketika kita mendaftarkan sebuah benda atau sebuah warisan budaya menjadi warisan budaya dunia, itu menjadi milik dunia, tapi memang asalnya Indonesia. Untuk kebaya sendiri itu perjalanannya masih sangat panjang Mbak, karena seperti penelitian saya itu prosesnya, ini mungkin kalau boleh dikata saya mengutip Sekjen Nasional Gobaya Goes to UNESCO, bahwa ini masih embrio. Benar saya katakan, iya ini masih embrio. Artinya prosesnya masih sangat panjang. Ya. Untuk pertama harus didaftarkan di dalam negeri dulu Mbak. Harus melalui, harus bisa masuk ke KNIU, Kemendikbud. Ada namanya KNIU, itu daftar warisan-warisan budaya yang ingin kita daftarkan. Nah untuk sampai masuk ke KNIU itu panjang juga Mbak, nafasnya. Ya harus ada penelitian, harus ada macam-macam, jadi harus ada debat akademis dan lain-lain, sambil harus tetap terlihat digunakan di dalam negeri. Jadi ini proses kebaya goes to UNESCO adalah diplomasi budaya yang panjang, namun mungkin sepengetahuan saya juga, karena mengingat bahwa ini sangat panjang, pemerintah Indonesia kemudian juga mengajak negara-negara serumpun atau negara-negara di kawasan ASEAN yang juga menggunakan kurang lebih kebaya, modelnya sama dengan kebaya. Jadi hari ini mungkin sudah ada Malaysia, Singapura, ya, Thailand. Yang belum itu, yang masih ditunggu adalah Filipina dan Myanmar. Kalau mereka sepakat, ini diajukan bersama-sama. Kenapa? Proses pengajuan untuk menjadi warisan dunia itu juga tidak bisa seenak-enaknya kita. Ya. Sebuah negara hanya boleh setiap 2 tahun sekali satu. Nah, sekarang yang sudah terdaftar di dalam KNIU di Kemendikbud itu sekitar kurang lebih 1.500. Jadi artinya kebaya belum masuk,
masih panjang perjalanannya, tapi jangan pernah patah semangat. Jadi nafas kita panjang, kita juga harus santai. Oke, sambil menikmati dan juga terus berkampanye menggunakan kebaya ya Mbak Lia. Oke, betul Mbak Lia. Kita harus rehat kembali Mbak Lia. Nanti ini sudah banyak sekali nih teman-teman yang ikut serta ingin gabung bertanya kepada Mbak Lia. Nanti kita akan bacakan. Baik. Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami dalam bincang hari ini Kebaya Goes to UNESCO.